أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kita sambung balik pengajian kita iaitu Fiqhul Awlawiyat, susunan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kita masih lagi membincangkan fasal yang pertama tentang hajat umat Islam terhadap Fiqh Awlawiyat. Kita sedang membincangkan tajuk-tajuk yang kecil tentang beberapa perkara yang dilalaikan oleh kaum muslimin semenjak pada zaman kemuduran mereka hingga ke hari ini. Kita dah bincang pertama hari itu ialah mereka melalaikan tugas-tugas yang termasuk ke dalam fardu kifayah. Yang kedua, kaum muslimin juga telah melalaikan sebahagian tugas-tugas yang termasuk dalam kategori fardu ain. Dan hari ini kita sambung yang ketiga, kaum muslimin lebih mengutamakan sesuatu rukun Islam daripada rukun Islam yang lain. Tidak seimbang. Mereka lebih mementingkan saum atau puasa daripada solat. Dalam mendidik anak-anak, mereka mendidik anak-anak berpuasa, tidak mendidik anak-anak solat. Ada sebahagian tempat, mungkin kita dulu sama, sekarang mungkin dah berubah. Dulu anak-anak kita puasa, kita upah. Siapa selesai puasa sampai petang mungkin dapat RM1 ayah bagi. Tapi asar tak solat. Bila kita suruh solat asar, mungkin salah seorang di antara mak atau ayah, biarlah, kesian, dia letih. Jadi, padahal yang disuruh utamakan solat. Sampai umur 7 tahun disuruh latih ajar anak solat. Puasa tidak ditentukan bila sampai kewajipannya. Pada akhir balik, maka wajiblah dia berpuasa. Sebab itu pada bulan Ramadan, hampir semua orang Islam berpuasa dan sangat jarang sekali yang tidak berpuasa. Kecuali mereka yang ada keuzuran. Mereka boleh mengutamakan puasa. Tetapi banyak sekali kaum muslimin dan muslimat yang sangat malas untuk menunaikan salat 5 waktu. Puasa rajin, salat malah. Malahan banyak yang melalaikannya. Bahkan ada yang sudah sampai setengah umur maupun sudah hendak masuk ke lubang kubur barulah menunaikan solat. Tapi alhamdulillah kita lihat di Malaysia perubahan-perubahan dalam tempoh 20 tahun terakhir ini. 20 ke 30 tahun terakhir ini banyak berubah berbanding dengan dulu. Saya mula bertugas pada tahun 80. Pada masa itu baru nak menjelang perubahan agama dalam masyarakat. Dulu sebelum itu agama berpusat di kampung. Agama berpusat di petani, penoreh getah, peladang kelapa sawit. Tidak berpusat di jabatan kerajaan. Jabatan kerajaan masa itu masih lagi dalam zaman jahiliah Melayu. Tahun 70-an saya banyak berjumpa dengan pegawai-pegawai PTD, pegawai tabir dan diplomat yang tidak tahu solat, yang berjudi hari-hari laki bini, ya kan, pada masa itu. Saya sendiri mengalami, saya interview nak dapat beasiswa untuk belajar 2 kali interview, pasal interview pertama result dia hilang di tempat judi. Ialah pengarah MSD pada masa itu, pengarah Malaysian Student Department, berjudi, briefcase dia kena curi, termasuk dengan pistol dia sekali, hilang. Jadi terpaksa panggil balik, saya di Indonesia masa itu, interview balik. Saya pernah pergi tidur rumah seorang atasi pendidikan lah, pengarah MSD lah, Malaysian Department di Jakarta. Pergi tidur rumah dia pasal dia kenal saya. Sampai-sampai dia perli je kita ni. Safawi, kamu tidur bilik sana tu ada, bilik kosong. Lepas tu kalau nak solat, sebelah tu ada bilik kecil. Bilik kecil yang dikata musalla tu, saya pergi tengok, itu bilik stok arak. Tapi Allah Ta'ala sayang, perubahan berlaku. Mula-mula pergerakan yang dibuat di Malaysia ialah apabila Indah Institut Dakwah ditubuh pada masa itu. Pengarah dia pertama Ustaz Ma'awak. Saya ingat lagi saya masih belajar. Waktu itu dah hujung-hujung, dia datang ke Indonesia jumpa dengan student-student di sana memperkenalkan jabatannya yang baru ditubuh. Maka tahun 70-an akhir dibuat gerakan-gerakan dakwah.
bulan dakwah. Macam kita tahun 60-an buat bulan bahasa. Baru ada perubahan. Jadi saya balik tu dah hujung. Tahun 80 saya mula bertugas di JAKIM. Di JAKIM merujuklah di Institut Dakwah pada masa tu. Kebetulan saya ditugaskan mengadakan kuliah-kuliah di jabatan-jabatan penjara dan juga tempat pemulihan. Sungai Lirih, Melaka, tempat pemulihan termasuk Hendi Geni. Kita begitu dah hujung-hujung. Zaman jahiliah sudah hampir berakhir. Di Pulau Jerejak saya pergi pada tahun 80. Sebelum ada pulau, belum ada jambatan lagi lah. Di Pulau Jerejak pusat latihan di sana. Dah kosong. Baba tu dah kosong. Ada bangunan saja, isi tak ada dah. Dan pegawai penjara beritahu saya di sinilah. Di Pulau Jerejak pada masa tu. Ada di race house dia tu cantik, tengah-tengah laut. Sinilah kadang-kadang pembesar-pembesar negara datang berjoget. Itu pegawai penjara beritahu saya. Saya pun tak tahu. Ya kan? Tak ada siapa. Wartawan mana boleh pergi. Nak dekati Pulau Jerejak kena tembak. Itu kawasan keselamatan. Tapi Alhamdulillah berubah. Jadi pada masa itulah baru kita berubah pasukan beruniform kita. Mula pakai yang boleh menutup aurat. Polis pakai seluar panjang. Okey. Daripada seluar pendek. Nurse pakai seluar, tak pakai skirt. Antara lain lah. Itu berlaku. Dan sempat saya di hujung-hujung itu dengan program ini. Banyak kali saya pergi ke pulau, ke penjara Kemunting. Mengadakan kursus kepada pegawai-pegawai penjara. Pada masa itu bersama dengan, pernah saya pergi bersama dengan Ustaz, bekas Imam Besar Masjid Negara, Wakil Rakyat Baling, salah saya. Ustaz Tahir Azamuddin. Allahu Akbar, hilang. Saya pernah pergi bersama Ustaz Tahir Azamuddin. Saya pernah pergi di Kedah, di mana saya tak ingat, bersama dengan Datuk Wan Muhammad, bekas KP JAKIM. Waktu tu masih pegawai biasa lah. Time scale pada masa itu. Wallahu a'lam. Tapi nak cerita perubahan-perubahan berlaku. Pada masa itu banyak orang melalaikan agama. Makin lama meningkat, Alhamdulillah, perkembangan majlis ilmu juga dibuat daripada di mana-mana. Kemudian kita berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah, banyak sangat berubahlah. Tahun 80-an awal masih banyak judi dari pejabat kerajaan. Saya mula-mula pindah ke jabatan saya. Daripada JAKIM saya tukar pergi ke jabatan lain. Masuk-masuk orang berjudi. Lunch hour tu berjudi. Main kerem berjudi. Ya kan? Ada tagam, ada betting lah. Pemandu-pemandu kita tak ada benda lain nak betting. Dia betting anak macis. Dalam kotak macis berapa ada anak macis. Siapa teka lebih dekat akan dapat hadiah. Dan sebagainya lah. Wallahualam. Termasuk hari keluarga. Saya di Jabatan Risda. Hari keluarga teka biji getah. Ada hadiah hamper dapat. Tapi nak masuk teka kena bayar RM1. Judi lah tu. Ya kan? Wallahu'ala bisawab. Pada masa itu. Jadi kita nak berubah tu memang makan masa berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah. Allah Ta'ala sayang pada kita. Jadi banyak pada masa itu orang-orang baru akil balik umur 40. Umur 40 baru akil balik, baru nak belajar semayang, baru apa semua. Ada nak belajar semayang kerana anak semayang. Ada seorang hamba Allah tu, dia bercerita dengan saya tu terang. Dia mula belajar semayang setelah anak dia balik daripada ITM. Pada masa itu belum UITM, ITM pada masa itu. Balik anak minta ayah jadi imam, anak perempuan. So ayah jadi imam, tak melompat ayah. Lepas tu ayah mula belajar. Alhamdulillah. Okey, begitu juga mereka lebih mementingkan urusan solat daripada menunaikan kewajipan zakat. Dulu, zakat orang tak keluar. Cari jalan macam mana zakat tak keluar. Apabila tahun 1984, satu seminar zakat diadakan di lembaga hasil dalam negeri. Waktu itu, arwah Dato' Hassan Ibrahim jadi ketua pengarah lembaga hasil dalam negeri. Saya menghadiri seminar tadi. Bertembung pendapat-pendapat kita lah. Sekadar untuk apa ni, memperluaskan pandangan pada masa itu. Okay. Maka setengah-setengah negeri
Zakat pendapatan belum ada. Kelapa sawit langsung tak keluar zakat. Getah tak keluar zakat. Walaupun mereka kaya pada masa itu. Ikan penanam padi yang keluar zakat. Kerana kitab kita dulu tak tulis bab getah kerana getah. Maka alasan dia getah tidak ada zaman Nabi. Maka zakat getah tak keluar. Penternak ayam berjuta-juta tak keluar zakat. Kerana ayam tak kena zakat. Apabila universiti telah membuat kajian dan sebagainya, melihat bahawa di zaman Rasulullah, orang berada ialah kumpulan yang berada ni pedagang, penternak, penternak pun kambing dan ke atas, ya kan, galian, apa ni, yang ada apa ni, ladang apa nama ni, gandum dan sebagainya. Pasal zaman itu, maka itu yang keluar zakat. Getah tak ada di Madinah, kelapa sawit tak ada di Madinah. Maka orang kelapa sawit tak keluar zakat. Walaupun mereka harga kelapa sawit masa itu memang tengah puncak. Tengok. Nak kembang ni bukan senang. Kena sedikit demi sedikit, tak boleh berlawan. Sehingga memecah belahkan. Saya pernah bertugas di satu negeri nak pergi bayar zakat. Zakat apa tuan? Dia tanya di kaunter. Kata zakat pendapatan. Oh, kami di sini tak ada zakat pendapatan. Tak apalah, kita nak bayar zakat, dia nak tulis, nak rekod, ya dah. Saya tanya, zakat apa yang ada? Zakat simpanan, simpanan lah, tak apalah. Dia nak tulis resit tu, tulislah apa pun, kita nak keluar zakat, ya kan? Itu pada masa tu, dahkan berkembang. Sehingga Allah Ta'ala bagi peringatan banyak. Sebab zakat pada masa itu belum kembang. Pusat zakat belum ada. Kempen bayar zakat belum ada. Sekarang kempen bayar zakat dah ada. Kadang-kadang telajak pula. Macam apa nama ni? Amil. Pernah satu masa, ni 20 tahun dululah, 20 tahun lebih. Saya pergi buka ke pejabat agama. Waktu tu saya masih lagi jadi guru takmir. Dah 2 tahun saya berhenti jadi guru takmir. Tak larat lah. Pergi-pergi saya duduk di pejabat agama tadi, dengar pegawai bercakap. Pegawai tu dalam dalam bilik, tapi bilik dulu tidak sekukuh bilik kita sekarang. Sekarang pun kalau pakai gypsum board tu boleh dengar. Dengar cakap, rupanya ada di antara amil-amil zakat fitrah yang tidak serah duit ke pejabat agama. Jadi saya pun assalamualaikum, assalamualaikum. Ada usah apa ni? Tak ada apa, saya tahu urusan. Ada cerita apa tadi? Allah Ustaz, dia Ustaz dengar ke? Dengar dah jauh-jauh. Yalah, adalah amil. Kawasan mana? Tanya dia. Saya tak tanya siapa lah, tanya kawasan je. Kawasan Ustaz di Ampang, 2 tahun tak serah duit zakat. Pada amil pada masa itu dilantik berdasar pada kroni. Ini bahaya ni kan. Wallahu'alam. Dan bagi kita yang bayar zakat, kita dah lepas. Dialah bertanggungjawab dengan Allah Ta'ala. Kan? Kerana kita tak payah pergi bayar, nak bayar zakat, tanya amir awak, tak sekadar tak jabat agama. Tak payah, tu bertumbuk kan? Gitu. Kan? Bayar je lah. Tugas kita bayarkan, keluarkan zakat. Wallahu'alam. Tapi ialah, sekarang Alhamdulillah, kewajipan zakat pun orang dah mula sedar. Orang dah mula mengeluarkan zakat. Sebab tu kutipan-kutipan begitu banyak. Cuma kadang-kadang pengurusan lah. Pernah kita 2 juta duit zakat di wilayah, tak salah saya, hilang. Kerana duit zakat beli saham. Ini kan pada masa tu. Wallahu'alam. Tu lama tu. Saya belum pencen lagi tu. Saya pencen dah 13 tahun. Ini cerita lama. Okey. Walahal Allah SWT sentiasa menggandingkan keduanya, solat dengan zakat. Tiap-tiap ayat yang menyebut tentang solat, dia sebut tentang zakat. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salah dan keluarkan zakat. Dalam Quran sebanyak 28 kali Allah Ta'ala sebut salat dan zakat ni digandingkan. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, qala ibn Mas'ud, umirna bi iqamati salah wa ita'iz zakah wa man lam yazik ya walam yuzakki fala salatalah au kama qala.
Kaum muslimin diperintahkan untuk mendirikan solat dalam dan menunaikan zakat. Dan sesiapa yang tidak membayar zakat, maka bermakna dia tidak bermakna tidak ada solat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kan zakat dikeluarkan. Tapi alhamdulillah sekarang orang sedar ada yang bayar zakat persendirian, ada yang bayar zakat melalui pusat zakat. Terpulang itu masing-masingnya. Allahu a'lam. Sebab saya alami tiap-tiap tahun orang kirim zakat pada saya untuk dibagi pada fakir miskin di kampung-kampung lah. Tak kurang daripada 10 ribu setahun. Yang melalui saya lah minta tolong. Orang kita banyak duit. Banyak duit. Yang kaya tu kaya kan pelaburan. Mungkin wallahu a'lam bissawab. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata kepada pada satu ketika, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salah wa az-zakah. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demi Allah, kata dia, saya akan memerangi orang-orang atau golongan yang memisahkan antara solat dan zakat. Maknanya yang solat tapi tak keluar zakat. Maka diperangi oleh khalifah. Itu tanggungjawab negara untuk mengutip zakat tadi. Alhamdulillah di negara kita ni pun kita bersyukur apa pun juga telah diadakan oleh pihak yang berwajib tentang zakat. Saya pengalaman di Indonesia, zakat tidak ada badan yang mengutip kecuali dulu NGO saja. Okey, atas kesedaran masing-masing orang-orang fakir miskin kalau zakat fitrah malam raya dia raung. Bagi, kita pun bungkus beras, bungkus-bungkus bagi kat dia. Zakat fitrah, tak ada yang ngutip. Ada satu kawasan di Jakarta, ketua kampung dia buat jawatan kuasa yang mengumpulkan duit zakat. Apabila himpun duit zakat kawasan dia, dia pun panggil fakir miskin. Fakir miskin dia buat perjumpaan, dia bayar separuh duit zakat kepada fakir miskin, separuh lagi dia buat kilang. Kilang tempe. Kalau sana makan tempe kuat. Buat kilang tempe, yang miskin tadi bekerja di kilang tersebut. Maknanya, yang miskin tadi pemilik pada kilang tadi. Saham-saham mereka milik. Separuh dibagi duit cash, separuh dibagi saham pada kilang tadi. Dalam tempoh 5 tahun, yang miskin tadi keluar daripada kelompok miskin. Maknanya dah ada income, ada pekerjaan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kita sini belum sampai tahap tu. Belum sampai fikir tahap tu. Saya banyak kali kita tentang zakat ni yang saya rasa perlu adalah di Malaysia ni pusat latihan yang diadakan oleh zakat untuk saudara baru, mu'alaf dalam tempoh 3 tahun. Bukan nak ajar agama saja, ajar untuk penghidupan sekali. Mana pusat latihan tadi patut mengajar agama dan menyediakan kemahiran. Timpalan besi lah. Kemahiran di kita di Malaysia ni banyak diperlukan. Cuma sekarang dia ambil alih oleh orang asing. Aircon saja sekarang ni hampir semua rumah ada aircon. Kan buat servis aircon saja berapa banyak income. Dah mula dah diambil alih oleh Bangla. Mesin rumput dah lama Bangla ambil. Mesin rumput tu berduit tu. Saya pernah terfikir waktu saya balik dulu, zaman tu agak cari kerja tak susah, tapi lambat sikit pasal dibekukan pada masa itu masalah ekonomi. Lembab. Saya dah fikir, kalau tak cari kerja tak dapat, saya nak jadi toke mesin rumput je. Kutip, kat kampung ni, anak-anak kita yang drop out, daripada sekolah, habis SPM, tak tahu mana pencapaian terlalu rendah. Bagi kemahiran mesin rumput, kita boleh rekod telefon je. Musim hujan 2 kali sebulan, boleh mesin rumput panjang. Dapat sekian rumah, bawa van, hantar pergi. Muskata dengan orangnya sekali. Ya kan? Berapa nak kira tu, terpulang lah itu. Dulu. Sekarang ni Bangla dah ambil alih. Naik basikal je, kereng. Ya kan? 10 kaki je kawasan nak mesin tu. Paling murah RM10. Ya kan? Dapat berapa rumah. Tapi anak-anak kita suka lepak, nak macam mana?
tak suka buat kerja tu. Tu mudah je kerja. Jadi kita ni di Malaysia ni sebenarnya dari kerja makin lama makin malas. Pasal kita makin mudah. Balik ke kampung tuan-tuan, balik kampung. Ni cerita sikitlah saya. Kadang-kadang sedih saya tengok di kampung saya pun. Orang kampung makan sayur, beli sayur siap. Padahal tepi rumah tanah luas. Pucuk ubi kayu tu cucuk, tak payah taruh baja, tak payah siram. Saya duduk di ampang je, isteri saya cucuk dua batang pucuk ubi kat belakang rumah tu, tak terhabis makan. Itu sedekah ke beruk ya kebanyakannya. Dah banyak elok cantik beruk pun datang makan ke kan. Tak apalah rezeki dia. Tapi kat kampung beli sayur siap. Tepi rumah banyak. Boleh cucuk saja. Tapi oleh kerana kita dah mula senang, jadi mulalah malas. Itu generasi yang dah sebab bawah adik-adik saya lah, mana belum jadi generasi kanak-kanak. Kalau tidak dibiarkan, malah idugam makin banyak, makin banyak, makin banyak. Itu masalah kita. Kan? Tak apa. Demikian juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpendapat bahawa mereka yang ingkar untuk menunaikan kewajipan zakat mesti diperangi. Itu memanglah betul. Seperti mana mereka memerangi nabi-nabi palsu dan juga orang-orang yang menjadi pengikutnya dari golongan kaum yang murtad. Kerajaan Islamlah yang paling pertama sekali memerangi golongan kaya yang membangkang dan melalaikan hak-hak golongan yang miskin, yang tidak mampu. Sedangkan Allah Ta'ala jelas, wafi amwalihin haqqul lisailin. Dalam harta orang-orang kaya itu ada hak orang-orangnya meminta-minta yang miskin wal mahrum. Yang keempat yang dilalaikan oleh kaum muslimin ialah memberi perhatian dan tumpuan kepada perkara yang sunnah lebih daripada perhatian kepada terhadap perkara fardu dan wajib. Kadang-kadang benda sunnah di utamakan, yang wajib tidak. Seperti yang dapat kita saksikan daripada sikap sebahagian orang Islam yang kuat kepahaman agamanya. Mereka banyak memberikan tumpuan kepada perkara seperti membaca tasbih, zikir, tahlil dan seumpamanya, sementara tidak banyak memberikan perhatian kepada perkara-perkara yang lebih utama dan penting, termasuk di dalam kewajiban fardu yang menyangkut kepentingan sosial, kepentingan sosial seperti berbuat bakti kepada kedua orang tua dulu. Alhamdulillah sekarang dah okey. Menyambung dan memelihara tali perhubungan atau silaturahim kekeluargaan. Berbuat baik kepada jiran tetangga. Yang ni masih belum. Kena tingkatkan lagi dalam kehidupan kita tu sama sekali di bandar-bandar. Jiran tetangga ni, kejiranan ni tak berapa kuat lagi. Mesti kena tingkatkan lagi kejiranan kita. Orang parking kereta depan rumah orang sampai tua rumah nak keluar tu masih ada lagi. Kan? Parking kereta depan rumah orang, tua rumah nak keluar tak boleh pasal orang blok. Masih ada. Patut tak ada dah pasal kesedaran agama dah tinggi. Terutama sekali yang saya nampak, yang saya jumpa di Kelana Jaya musim haji. Tuan-tuan rumah sekitar Kelana Jaya tu risau kalau dah masuk musim haji. Pasal orang pergi ngantar orang haji, parking kereta depan rumah dia, dia nak keluar kereta pun tak boleh. Itu satu lagi. Mungkin tahun ni, mungkin tabung haji dah siap bangunan dia di KLIA. Itu dah selamat lah orang sana. Hidup aman damai. Sebab kita masih lagi. Yalah, biasalah budaya kan. Seorang pergi haji yang ngantar 20. Bayangkan berapa banyak orang yang ada. 20 begitu paling tidak 4 kereta. Ya kan? Allahu a'lam. Yang keempat, kasih dan sayang kepada kaum yang lemah. Kasih kepada kaum yang lemah itu perlu ditingkatkan. Yang kelima, menjaga dan memelihara anak-anak yatim dan miskin. Alhamdulillah sekarang pusat-pusat anak yatim dah banyak tumbuh di mana-mana, dijaga, dikawal insya-Allah. Semoga Allah Taala memberi kekuatan. Ya, kerana mencegah perbuatan yang mungkar dan memerangi kezaliman yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, termasuk kezaliman politik. Ini berat. Ini kena berjuang dalam kesatuan NGO dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut. Itu pun belum tentu. Sampai tahap yang tinggi, hilang cerita. Kita tengok Boni PPIM,
pengguna, persatuan pengguna Islam Malaysia akan begitu rancak memerangi, tiba-tiba senyap. Kan? Yang senyap tu mana ada kena panggil lah tu. Kan? Okey. Ya. Yeah. Wallahu a'lam bissawab. Dan yang kelima, perkara yang kelima yang dilalaikan, mereka lebih mengutamakan ibadat-ibadat bersifat individual dan perseorangan seperti solat dan zikir. Okey, tadi solat, zikir, ibadat-ibadat yang bersifat sosial dan jemaah yang manfaatnya akan kembali untuk kepentingan orang ramai seperti jihad, memperdalam ilmu fiqh, memperdamaikan antara mereka yang bermusuhan, itu masih belum ada yang banyak. Terutama sekali segi dakwah lah. Dakwah kita berpusat hanya di masjid, di surau saja, tidak berpusat dalam masyarakat. Okey. Kristian lebih canggih metodologi dakwah dia daripada kita. Mereka telah menyusup masuk ke dalam kumpulan-kumpulan. Di Malaysia tak nampak sangat. Pengalaman saya di Indonesia cukup. Saya pernah cerita berkali-kali. Waktu di Indonesia pernah, isteri saya dulu sebelum kahwin dah, dia duduk satu kawasan, pindah ke rumah baru, rumah sewa. Duduk di sana, dapat surat daripada lembaga Alkitab, selamat datang ke penempatan baru. Dia tahu kita ni orang asing. Sekiranya anda memerlukan apa-apa pertolongan, boleh telefon kami nombor sekian-sekian. Pindah rumah je, dia ada kader-kader dalam rumah dia tu ada. Maklumat sampai, ni ada orang baru, alamat sekian-sekian. Dia tak tahu nama, dia tak payah tahu nama. Dia hantar surat. Welcome, selamat datang. Ke kampung kami. Selamat datang ke kampung kami. Semoga anda damai di sini. Dia kata, sekiranya ada keperluan, sila hubungi lembaga Alkitab, nombor sekian-sekian. Itu masih dibuat. Kita belum sampai tahap itu. Belum lagi mengajak orang, selamat datang saudara ke tempat ini, saudara berada di kawasan kami, kami merasakan saudara sebagai jiran kami, oleh sebab itu kami jemput saudara datang ke masjid bersama kami. Tak jumpa lagi kita kan? Masuk kotak pos je, tak payah pergi jumpa orang. Kan? Belum sampai tahap tu kita. Tak apa, alhamdulillah. Tak apalah, kita bergerak perlahan. Saling menasihati dengan kesabaran dan kasih sayang, menyeru kepada keadilan konsep musyawarah, memelihara hak-hak manusia, khususnya hak-hak kaum yang lemah dan daif. Cuma kita kadang-kadang bermusim. Sekarang ni musim bantuan. Saya tengok dalam Facebook, di Kelantan khususnya, bantuan buku sekolah, bantuan beg sekolah, pakaian sekolah pasal nak pilih hari raya. Ini kan. Kan? Jalan baru, bantuan sekolah pun ada, apa semua-semua dikumpulkan, dibagi. Majlis. Ini. Tengok. Saya selalu tengok ada kawan-kawan postkan dalam ni, oh ni musim ni. Tak apalah. Jadi bantuan diberi tu bermusim, bukan kerana diperlukan. Musim tu ada juga mengharapkan balasan lah. Undi lah maknanya. Itu pun belum tentu yang daif dapat. Yang setengah daif mungkin dapat. Ada satu kes diceritakan semalam pada saya di Kelantan. Seorang jutawan ni nak bagi sumbangan kepada anak yatim. Beritahu pada sekolah supaya bawa anak yatim. Pihak sekolah bawa anak-anak cikgu. Dapat tahu dia tak jadi bagi. Dia nak anak yatim. Tolong cari. Di sekolah kan ada anak yatim. Yang dia maksudkan anak yatim yang ada di sekolah tersebut. Kalau sekolah tu ada data, mesti ada. Data itu mustahak. Data bukan terlalu susah nak kumpul mula-mula. Susah, lepas tu update. Kena rajin update je data. Saya pernah belajar di Ekonomi Pembangunan Masyarakat Desa. Rural Development Academy. Jadi waktu belajar, ditugaskan kami turun ke padang.
masuk kampung-kampung, buat survey, dapatkan data-data, ya kan? Kemudian baru kita dapat apa yang berlaku di sana sebagainya. Jadi saya pergi ke pejabat Pak Lurah, ketua kampung lah kalau kita di Indonesia, di kampung ni Pak Lurah, pejabat dia dinding buluh, bawah tanah, tak ada semin, tak ada apa, tapi data lengkap. Okey bapak, saya daripada akademi ini datang, kami nak dapat sedikit maklumat sebelum kami buat report balik, nak kena buat, nak kena tulislah maknanya. Okey nak, sila, selamat datang, terima kasih, kau boleh nanti beri cadangan-cadangan pada kami. Okey, untuk demografi dan sebagainya, anak cuba pergi bilik gerakan sebelah tu, di situ ada data-data. Kiranya kurang, baru datang jumpa saya. Saya masuk terkejut tuan-tuan, ditulis di Manila card je, tanpa kat dinding. Demografi, katalah ke penduduk, berapa jumlah penduduk kampung dia ni? Berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan? Pecahan ikut umur, warga emas berapa dan sebagainya. Pecahan ikut kesihatan, yang buta berapa, yang tuli berapa, yang sihat berapa, yang tak sihat berapa. Demografi, lengkap. Nak cari anak yatim, boleh, kat situ je. Detail kena jumpalah, di situ maklumat. Tengok, mereka bekerja. Sebab Pak Lurah dan juga jawatankuasa mereka tu tak ada gaji, sukarelawan. Tapi dah dibentuk macam tu. Masuk pula bahagian pertanian, keluasan tanah sawah berapa, sekian-sekian, irigasi berapa panjang, semua ada. Saya selut bab tu. Masuk pula pejabat koperasi, berapa duit, sehingga berapa duit yang ada pun ditampaknya di situ. Tapi duit dalam bank lah, bukan duit kat situ lah, duit kat situ hilang. Tapi cukup, itu maklumat-maklumat yang ada, yang untuk kita nak fikir macam mana nak, apa yang perlu dibuat. Wallahu a'lam bissawab. Itu sedikit pengalaman yang boleh berkongsi. Yang keenam, perkara yang keenam ialah mereka lebih mengutamakan kerja-kerja yang termasuk ke dalam kategori cabang dan ranting, bukan kerja-kerja yang asasi dan pokok. Mereka mendahulukan perkara-perkara yang remeh tetapi melalaikan perkara-perkara penting dan asasi. Contoh, kita di kampung membangun jalan raya memang selut, tapi akhlak tidak terbangun. Makin lama makin rusak, makin lama makin rusak. Kita pergi ke sekolah sampai-sampai cikgu terpaksa kunci bilik air cikgu, takut anak murid masuk. Pasal apa cikgu kena kunci? Pasal anak murid kotor. Macam mana anak murid boleh jadi kotor? Pasal tidak dilatih dengan bersih. Kombinasi antara pusat latihan dalam kehidupan kita menurut ilmu pendidikan, ada tiga pusat latihan yang kita alami. Tiga-tiga ni kena serasi baru akan capai objektif tadi. Pertama, rumah tangga. Mesti di rumah, mak ayah latih anak menjadi bersih. Pergi bilik tandas, kena pam tandas dan sebagainya. Sampai sekolah, cikgu juga kena latih murid-murid jadi bersih. Tanggungjawab. Kemudian masyarakat, termasuk pusat-pusat pembangunan dalam masyarakat, termasuk masjid, surau, dewan, patut bersih. Oleh kerana ini kelalaian kita, apabila kita serahkan sekolah, cikgu dengan apa nama, dengan ibu bapa berjumpa hanya apabila nak bincang soal akademik. Kan, anak dapat putusan macam mana dan sebagainya, itu berjumpa. Tapi masalah norma-norma sosial tidak dibincangkan dan tidak-tidakkan. Pengapa ni, NGO yang patut menyatukan norm-norm atau norma-norma tadi ialah PIBG. PIBG lebih banyak cerita nak buat taman, nak buat kelas. Pada itu kerja Kementerian Pendidikan. Kan, pembangunan fizikal sekolah tu bawah kerajaan, sekolah kerajaan Kementerian Pendidikan lah punya. Tapi nak membina nilai-nilai kemanusiaan itu tadi, itu kita belum sampai tahap ke situ, dan kita telah lagi mencong jauh daripada tujuan yang asal. Wallahu a'lam bissawab.
Kemudahan fizikal memang kita termasuk di antara negara yang bagus menyediakan kemudahan tersebut. Tapi pengisian dalaman. Buat tandas awam. Tapi masyarakat tidak reti nak guna tandas awam. Merosakkan tandas awam. Kotor. Terpaksa gaji orang lain pula nak bersihkan. Apabila gaji lagi kotor. Dia kata, masjid kan ada tu siap, maka dia, ingus dia pun dia tak buang. Kat tepi kolah tu. Lepas tu dia siram lah air banyak-banyak. Itu tanggungjawab kita kan. Jangan serahkan tu siap saja. Kesian tu siap. Contohnya, tidak berlaku dalam masyarakat Kuala Lumpur mungkin. Orang dah educated. Tapi belum tentu. Saya tengok pengalaman saya dengan jemaah haji, educated tak educated, perangai ni lebih kurang. Ya kan? Pengotor-pengotor lah juga. Cukur kepala, rambut merata-rata. Sedangkan dalam kemah orang nak makan, nak tidur, nak semayang, nak apa semua. Tak buat. Kencing dalam botol, taruh pergi kemah merata-rata. Bukan kampung tu, orang perempuan pun. Sempat tahun 2007, sempat saya pergi ambil gambar. Bukan gambar tengah kencing lah. Gambar air kencing. Gambar tengah kencing ada, tapi tak tayang lah saya. Satu yang saya tayang dalam ceramah kursus haji, gambar tengah kencing tapi dari belakang kita ambil. Pakcik ni tak tahan, orang kat dalam tak keluar, dia pun kencing jenguk depan pintu bilik tu. Sekarang saya kempen jemaah haji pakai pampers di Mina. Di Mina ni banyak kan pakai pampers, saya kata. Kan nak kencing-kencing dah pampers tu. Lepas tu pergi basuh lah. Daripada kencing berata-rata, habis tepi kemah orang dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau nak tengok tu, wah dahsyat. Tak apa. Maknanya kita ada segi mendidik. Okey, termasuk mengutamakan kerja-kerja termasuk dalam kategori cabar ranting, bukan kerja-kerja asasi. Mereka mendahulukan perkara-perkara yang remeh tetapi melalaikan perkara-perkara penting yang asasi seperti pembinaan akidah, keimanan, tauhid dan juga ikhlas hati hanya untuk Allah SWT. Itu kena didik dan kena bina. Begitu juga keutamaan-keutamaan dari segi ibadah. Saya sentuh banyak kali. Ada orang datang solat duha berjamaah di masjid tapi solat subuh tak datang. Betapa sesatnya kita tu. Tu sesat tu sebenarnya tu. Bukan sesat ajaran, sesat fikir, sesat pemahaman. Patut dia datang sembahyang subuh dulu berjamaah. Bukan sembahyang duha. Nabi tak pernah buat jamaah, buat rumah masing-masing je. Ya kan? Kita ni, maaf cakap datang sekali wanita-wanita, cukup bersemangat sembahyang duha bawa mi kari. Subuh tak datang. Tu saya jumpa sendiri, bukan reka-reka. Saya pergi kuliah ada satu surau, lepas kuliah subuh ni, lepas tu kejap ramai orang datang. Ramai datang ada apa? Oh, kami ada kuliah duha, dia kata. Oh, subuh tak datang, duha datang. Yang ketujuh, di antara kebincangan dan kekeliruan pemikiran yang terjadi tengah-tengah umat Islam ialah banyak sekali di kalangan mereka yang sibuk bekerja memerangi dan membasmi perkara yang makruh hukumnya ataupun termasuk syubhat, sedangkan yang memerangi perkara-perkara yang jelas haram dan dilarang ataupun memerintahkan orang untuk mendirikan kewajipan dan fardu adalah sangat sedikit sekali bilangannya. Jadi keutamaan tu dari benda yang makruh, benda yang ini diperbincangkan, diinikan. Perkali sekarang kita baca dalam, dia viralkan dalam Facebook, dalam WhatsApp. Semalam saya dapat lagi. Kalau kita masuk masjid, orang tengah azan, nak jawab azan atau nak sembahyang duha, nak tahiyatul masjid. Perbincangannya tu kan. Baik kita bincang bagaimana nak mengajak orang yang tak datang masjid supaya datang ke masjid. Itu. Yang datang masjid tu biarlah dulu. Buatlah. Ya kan? Sebab Nabi kata dalam hadis, masuk ke masjid, hendaklah kamu solat, satu masjid maksudnya, sebelum kamu duduk. Jadi, jawablah azan dulu. Jawab azan dapat pahala sama dengan muazzin. Habis orang azan, kita semayanglah sunat. Itu pun sunat tahiyatul masjid tu boleh gabung, include sekali dengan solat qabliyah pun. Ya kan? Jadi itu dibincang dalam viral dalam. Sedangkan perkara lain masih banyak lagi yang perlu kita fikirkan.
Perkara yang termasuk dalam kategori ini adalah perdebatan yang berpanjangan mengenai perkara-perkara yang belum jelas hukum halal haramnya. Panjang cerita. Sampai-sampai jadi fitnah. Satu masa disebarkan bahawa McDonald's tu ejen Yahudi. Kempen jangan pergi McDonald's. Pada McDonald's tu orang Islam. Di Malaysia lah, McDonald's Malaysia. Dia ambil data McDonald's pada Amerika, nak pasang di Malaysia, tak boleh. Sebelum kita sebarkan maklumat, kena selidik dulu. Cari dulu maklumat, siapa pemilik dia. Ya kan? Baru kita boleh sebarkan, kalau tidak nyaya. Rupanya kita tembak orang kita juga. Memanglah McDonald's dia kena bayar sedikit kepada McDonald's antarabangsa kerana dia pakai lesen nama tadi. Ya kan? Nama dia, dia patent, tak boleh kita buat ikut suka kita. Betul tak? Kalau tak patent, tak apa. Macam dulu orang komplain pertandingan membaca Quran. Apa bertanding Quran? Dia tukar musabakah Quran. Musabakah tu bertanding juga. Cuma bahasa Melayu ke bahasa Arab je. Kalau kita, kalau saya suka orang terus sebarkan ilmu ni. Betul tak? Sebab tu kita di masjid kita ni ada satu keuntungan buat apa nama ni video apa ni uploadkan dalam YouTube kan. Saya batak tak sampai dapat maklumat ni sampai ke negeri Arab. Tapi yang tengok pasal bahasa Melayu, Melayulah. Tahun lepas dia jadi jemaah haji daripada kedutaan kita di Riyadh, ada di Kuwait, ada yang telefon saya. Tanya nak minta penjelasan lagi, dia kata saya tengok video YouTube yang kita buat ni. Buat tu maknanya kita suka tersebar ilmu. Ini kan? Wallahu a'lam bissawab. Masih banyak sangat banyak kaum muslimin yang sibuk dengan perkara khilafiah seperti permasalahan fotografi, nyanyian, purdah untuk muslimat dan seumpamanya. Sehingga seolah-olah tidak ada kerja-kerja lain yang boleh mereka lakukan selain daripada memperbincangkan masalah-masalah tersebut. Bahkan mereka terus berusaha untuk memaksakan seluruh orang agar menerima pendirian dan pendapat mereka. Sibuk hal majlis maulud Nabi. Tatkala. Ya kan, bahas ni macam mana hukum dan sebagainya. Sedangkan perkara besar lain tak. Situasi kita berbeza dengan situasi tempat orang. Di Saudi rakyat dia 100% Islam. Okey, itu pun syiar Islam kena ajak pada generasi muda. Generasi muda Saudi zikir lepas solat pun payah. Pasal mereka zikir individu senyap, jadi tak tahu baca. Sampai kita tengok sekarang ni setiap masjid tempat solat dia ada banner yang dia buat zikir ba'das solat. Apa zikir nak baca subhanallah berapa kali kena tulis. Tak jadi kebiasaan. Kita masyarakat majmuk. Nak kena syiar Islam, kena kemukakan, kena tunjuk syiar Islam. Maknanya majlis maulid Nabi ini tidak disuruh oleh Nabi. Tapi kita nak semarakkan syiar Islam itu, nak tunjuk kepada orang lain bahawa Islam wujud dan umat Islam wujud di sini. Maka syiar Islam perlu. Ya kan? Pada saya. Cuma yang tak bagus tu pergi berarak maulud tak sembahyang subuh. Ha, itu tak kena. Ya kan? Wallahu a'lam. Macam berarak hari merdeka lah. Saya je ikut perarakan merdeka ni 5 kali. Selama saya bekerja lah dulu. 5 kali pergi. Banyak tak sembahyang subuh tu. Waktu saya di Melaka, saya pernah jadi ketua kontijen jabatan saya. Perarakan apa nama ni kemerdekaan 31 Ogos. Ya, tapi sayang pergi beragak dapat seluar, dapat baju t-shirt dan sebagainya, subuh tak semayang. Nah, pergi berak maulud dapat baju Melayu, subuh tak semayang. Itu masalah. Pada sisi lain, pada sudut lain, mereka telah melupakan masalah-masalah besar yang akan menentukan nasib umat Islam secara keseluruhan di masa yang akan datang. Sama ada akan terus bertahan melawan arus serangan yang begitu gencar, bertubi-tubi dan dahsyat daripada pihak musuh-musuh dari segi berbagai penjuru dan arah. Terus sama sekali dari segi pemikiran, kepahaman-pahaman.
Termasuk ke dalam perkara tersebut ialah banyaknya kalangan kaum muslimin yang memberikan perhatian berlebihan untuk memerangi dan menghalangi manusia daripada melakukan kesalahan dan dosa kecil, sementara kesalahan dan dosa besar mereka biarkan dan lupakan. Sama ada dosa-dosa besar dalam hal kepercayaan seperti mendakwa mengetahui perkara gaib, umpamanya perbuatan sihir, perdukunan, menjadikan kubur sebagai masjid, uzur yang salah, nazar yang salah, menyembelih korban untuk diberikan kepada orang-orang yang sudah mati, kan, itu benda khilafiah, meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah berada di alam kubur, puja kubur, dan perbuatan seumpamanya yang dapat mengeruhkan kesucian dan kemurnian iman dan akidah seseorang. Ataupun dosa besar dalam bentuk dalam hal perkara sosial dan politik seperti tidak adanya sistem syura di dalam kerajaan, okay, keadilan sosial yang timpang dan pincang, tidak adanya kebebasan berkarya dan bergerak, hak-hak masyarakat yang dicabuli, kehormatan manusia yang telah dicemari dan dicerobohi, penyerahan urusan kepimpinan bukan kepada mereka yang berhak, yang layak, yang wajar, pemalsuan suara pilihan raya, pengundi hantu. Ini maksud dia ni. Masih. Pengundi hantu ni dah jadi penyakit, sampai ke masjid pun ada pengundi hantu. Ini yang cukup sedih kita. Pengundi hantu parti politik tu parti politik dah memang banyak menipu kan. Yang masjid pun nak menang pilihan raya tu ada pengundi hantu juga diimport daripada mana-mana. Saya tak tahu, mudah-mudahan masjid As-Sabirin tak adalah maksud saya. Ya kan? Tapi di tempat lain ada masjid-masjid yang banyak collection duit. Dia duit banyak je, kalau duit tak ada tak ada siapa nak jadi jatuh kuasa. Ya kan? Ha, mulalah import pengundi hantu untuk menang jadi nak ambil pengurusan masjid. Kita kutuk orang pengundi hantu dalam pilihan raya, kita buat di masjid. Tuan-tuan jangan marah kat saya sebut je. Kalau tak ada, tak apalah. Ada, kena betulkan. Itu je, bukan apa-apa kan. Berani ustaz ni? Yalah. Saya ustaz tua, saya kena berani. Kalau yang tua tak berani, yang muda lagi tak berani. Ya kan? Okay. Perompak-perompak harta negara milik rakyat. Allah, tak usah sebutlah. Dah tentu kita pun faham semua dah. Yang terbaru, apa dia? Felda hilang berapa ratus juta. Ya kan? Dulu lagi orang dah sebut, jangan lantik orang yang pernah ada rekod macam ni. Lantik juga. Sebab lantik mesti ada kepentingan apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Kita tidak nak menuduh pengendara siasat, tapi dah pengerusi Felda baru sekarang pun mengisytiharkan sekian ratus juta tanah di tengah-tengah. Ibu pejabat Felda tu, maknanya telah gadai lah tu. Allah. Memberikan keistimewaan untuk menjadi pemimpin turun-temurun kepada keluarga tertentu. Pembaziran harta negara dan seumpamanya. Banyak. Wallahu a'lam bissawab. Hutang, kita hutang negara bukan main banyak lagi. Tapi pembaziran kita pun bukan main banyak juga. Ya kan? Buat benda yang... Kadang-kadang kita sedih, tuan-tuan. Di kampung saya, masjid dapat peruntukan RM200,000 untuk repair masjid, nak pasang aircon, masjid kampung pasang aircon jugalah. Musim zaman aircon kan. Sampai-sampai yang diberi oleh Jabatan Pembangunan Persekutuan RM20,000. Peruntukan dihantar RM200,000. Oleh kerana saya ada adik di sana yang mengatap peruntukan tu, adik saya jadi seusaha masjid. Tadi saya doktor gigi jadi seorang masjid. Telepon ke adik dia. Tak dapatlah kami dapat RM20,000. Adik telepon ke JPP. Beritahu barulah dia hantar duit. Kalau tidak dia nak alih klien. Ha, punyalah tidak amanah. Yang dia tak bagi duit pun dia bagi projek. Projek tu dia datang kontraktor. Dah berapa banyak hilanglah duit dalam perjalanan. Aduh. Ni susah semua ni. Berapa banyak pembaziran wang negara. Uang tu daripada mana datang? Hutang. Hutang pula kita dengan Malaun. World Bank tu Malaun.
Saya masih bekerja dulu melalui kerajaan, jabatan saya pinjam duit, dia panggil apa ni, pembangunan Risda 2. Berapa bilion, berapa ratus juta ke bilion saya tak ingat, daripada World Bank. Dapat kelulusan duit tu tadi, apa terjadi? Saya terlibat sekali dalam tu, baru saya faham. Duit dia bagi kereta, tapi pembelian semua barang mesti melalui dia. Nak beli kenderaan, mesti ambil ejen dia. Nak beli itu, mesti kena dia. Habis semua dia. Mana dia ambil balik duit dia kita yang kita pinjam. Duit kita pinjam, kita kena bayar balik. Tapi duit tu dia ambil balik. Melalui barang-barang tadi, termasuk training. Saya waktu tu jadi trainer. Training mesti melalui orang dia, ejen dia. Dia datanglah seorang Mak Saleh tadi. Tak reti apa. Saya termasuk dalam kumpulan untuk membentuk apa nama ni, silibus dan sebagainya, training tadi. Kita yang beritahu maklumat pada dia, akhir sekali dia jual balik pada kita. Tak malak pun. Lepas tu dia pergi jual ke Afrika. Dah nama dia ada tu. Rupanya kita pinjam duit World Bank dan sebagainya, kena tipu je sebenarnya. Lepas tu duit tu pula, kalau projek tu gagal pula, lagilah tak tahu apa. Kan, kita tak tahulah apa nak jadi akan datang, kan. Kemudahan kita buat ni, sekarang kereta api nak buat daripada Kelang sampai ke Tumpat. Kan, dari satu sudut baguslah, tapi berapa ratus bilion tu? Berapa lama hutang tak nak bayar balik? Takut jadi macam kalau apa nama ni, Sri Lanka. Sri Lanka gadai dia punya pelabuhan kerana tak boleh bayar hutang. Allahu a'lam bissawab. Kita tidak tahulah, itu kita tak pandai sangat. Tapi nak tengoknya ada benda pemalsuan berlaku dan sebagainya. Ketimpangan dan kepincangan besar dalam cara umat kita menilai sesuatu perkara, sehingga mereka membesarkan perkara yang kecil dan meremehkan perkara yang besar. Mendahulukan perkara yang kurang penting dan melengahkan perkara yang sangat utama. Mengutamakan perkara sunnah dan melalaikan perkara fardu dan wajib. Mengambil berat mengenai urusan kesalahan dan dosa-dosa kecil. Dosa besar dibiarkan berlaku. Tetapi membiarkan berlakunya dosa-dosa yang sudah kesalahan besar, sibuk bertikam lidah kerana perkara-perkara khilafiah, namun tidak mengambil berat mengenai pencabulan perkara-perkara fardu dan wajib. Fenomena-fenomena seperti ini menjadikan umat Islam sangat memerlukan satu panduan dan bimbingan berupa fiqh keutamaan yang dapat memberikan petunjuk dan senarai kerja yang lebih terancang. Lebih terancang bagi mereka di dalam melaksanakan misi dan tugasnya di muka bumi ini. Di samping ianya juga berfungsi untuk memberikan kepuasan pemikiran dan ketenangan hati serta jalan terang di dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah disepakati tanpa adanya rasa was-was atau ragu-ragu. Fenomena-fenomena seperti ini menjadikan umat Islam sangat memerlukan satu panduan dan bimbingan berupa fiqh keutamaan atau fiqhul awlawiyat yang dapat memberikan petunjuk dan senarai kerja yang lebih teratur bagi mereka di dalam melaksanakan misi dan tugas di atas muka bumi ini. Di samping ianya juga berfungsi untuk memberikan kepuasan pemikiran dan ketenangan hati kita tanpa ragu-ragu dalam kita melaksanakan satu-satu tugas, insya-Allah. Okey. Dan lepas ni kita bincang hubungan antara ilmu fiqh keutamaan dengan jenis ni fiqh yang lain, insya-Allah bulan depan. Diizin oleh Allah Taala, tanpa ada uzuran apa-apa, insya-Allah kita sambung balik bagaimana hubungan antara fiqh keutamaan ini, fiqhul awlawiyat, dengan jenis-jenis fiqh-fiqh yang lain yang ada, yang perlu kita fahami. Termasuk di antaranya fiqhul muwazanat dipanggil, fiqh tentang pertimbangan. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum.